Hang lebih kuat dari apa yang aku sangka. Oh, well, nice try. Maci bela! Sabar! Sebarkan satu KL, dua dari tiga pembunuh upahan Makno, Betty Agogo dan Teja dah mati. Dan tak lama lagi, Tau K pun akan mati. Are you here to kill me? Sakit ke, Zan? Love of your life? Sudah betray you dan Siva? Your best friend? Shut up and die. Mana? Lepas tengah malam, siapa-siapa yang ada kat kawasan ni, aku anggap dia jual nyawa daripada aku. Ya, hang nak lawan ni gegasi. Madam Wong? Now you just have to listen to everything I tell you and do it carefully. Lanjau! Hang patut bersyukur sebab akulah hang hidup balik. Hang tahu tak? Okey, diamlah! Semua dah ready ke? Syah, so kita semua belah dari sini. Kalau nampak kita kat sini, mampus kita. Ya, tak ada. Hah? Malam ni, dia akan kenal siapa aku. Eh, kau ni sure ke dengan rancangan kita ni? Mak No dah kasih tahu dah. Syah jumpa dia dekat Lostang. Habis? Rumah Syah? Nine clear. Eh, lain, lain. Kita lag dulu. Ha, Makno tak cakap apa-apa lagi. Masa ni lah kita nak tunjukkan Makno yang kita ni bagus, bodoh! Lepas Makno dah pegang KL, Syah dah mampus. Kau orang rasa Makno akan bagi siapa pegang kampung baru ni? Ini dia. Orang yang paling banyak berjasa sekali. Jadi, apa plan kita? Plan kita, first kali, kita pecah masuk rumah dia. Kita bunuh siapa saja yang ada dalam rumah dia. Elena, serah pada aku. Aku akan rogol dia. Aku akan ratah badan dia. Takkan kita tengok saja? Kita bukan sehari je rogol dia. Esok pun kita akan rogol dia. Rabu pun kita akan rogol dia. Khamis pun kita akan rogol dia. Hari-hari kita akan rogol. Kak Lina! Kak Lina, Kak Lina! Ya, apa ni? Kejap, Bak. Saya kena cakap dengan Kak Lina. Kak Lina, nyawa Kak Lina dalam bahaya. Bak, tolonglah. Kak Lina. Kak Lina. Kak Lina kena keluar daripada kampung baru sekarang juga. Kak, tolonglah. Dengar cakap Nurul. Tolonglah. Okey, macam ni. Abang Johan dengan geng dia dah tahu yang Abang Syah dah kalusta. Okey, dan? Akak, maknanya sekarang ni Abang Johan tahu yang akak seorang-seorang kat dalam rumah ni.
Dia nak langgar rumah ni? Saya tak tahulah, Kak. Tapi kalau Kak dengar apa yang Abang Johan cakap, apa yang dia nak buat kat Kak. Nurul tak sanggup nak cakap, Kak. Tolonglah, jangan degil cakap Nurul. Okey, tak apa, tak apa. Kak faham. Saya panggil budak-budak langgar Johan, Syam. Sabar. Saya dan Syah dah agak dah benda ni berlaku. Kita stay dengan plan kita. Okey? Akak, kalau mereka datang, sini serang akak malam ni macam mana? Tak apa, Bat patahkan leher mereka. Akak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akak. Akak tolonglah akak, jangan dia apa-apakan Bang Johan. Akak tolonglah akak. Masa tu dia tengah high ke, dia tengah apa ke, tak tahulah akak. Tapi tolong. Mungkin dia tak ingat apa-apa dia cakap. Janji, akak janji. Okey. Akak janji. Mana Tilly? I can't, V. I have to go home. My house is in a mess. But Liktas ke dia tu? Mei. Pasal Shana. They deserve to die. Hey, if you need anything, you can call me. You know you can trust me, right? Sorry, Vic. I have to answer this. As per your request, blueprint gudang Makno. Terima kasih. Kau memang lifesaver. So betul lah, kampung baru nak serang gudang ni. Ini akan tolong lindungi kampung baru. Babe, seriously, thank you so much. Kau memang banyak sangat tolongku. Kali pertama orang kampung baru datang sini, ada satu ketua keluarga mati dekat sini. Tapi kedatangan dia membantu menamatkan perang antara selatan dan utara. Legasi Ayah Zan ada dekat mana-mana tempat saya pergi. Pertamanya aku nak terangkan apa yang Makno buat. Semuanya atas usaha dia sendiri dan aku tak terlibat. Saya tahu tu. Cuma yang saya tak faham kenapa utara tak nak datang tolong KL dan ambil dia balik. Orang utara ni lain sikit, Syah. Memori diorang kuat dan diorang ingat. Dan benda yang paling diorang ingat kekal dalam ingatan bila KL berdiam diri masa selatan serang utara. K
KL diam diri sebab KL tak ada kena-mengena dengan perang tu. Tapi Mak Noh daripada utara. Jadi utara ada tanggungjawab untuk jawab pada KL. Kenapa dia datang buat kacau tempat kami? Ada sebab kenapa kami berdiam diri dan tak masuk campur. Sekarang kita tahu The Golden Triangle mahukan KL. The Golden Triangle adalah satu organisasi, Syah. Dia orang besar dan jauh bahaya. Jadi maksudnya utara cuma akan biarkan KL ditawan macam tu? Dah tentu tak. Banyak masalah yang utara kena terima kalau The Golden Triangle pegang KL. Tapi nak melawan organisasi macam ni, kita kena jauh lebih bijak dari hari biasa. Kau faham maksud aku? Saya faham. Madam, saya dah dekat sini. Hello. May. Oh. Kenapa aku mesti percaya dengan maklumat ni? Ya, okey. Kau jaga diri. Aku bawa kau jumpa dia orang. Kita solat dulu. I pernah cakap dengan you that I see Datuk Fuad in you. Oh well, like father, like daughter. I tak sangka sikap opportunistic you, just like your father. Yep, I assume business as usual. You confident Shah boleh menang perang dengan Mak Noh? I don't care about Shah. I care about Mawalan. Our relationship? As long as we can get money, I don't mind. Hakim berumur ni macam-macam. Kalau diingatkan kenangan lalu tu, oh macam-macam. Ya. Ni kenangan. Ya, bye-bye. Pak Long. Nampak lah. Ya, apa khabar? Baik. Sila duduk. Sila duduk. Allah. Cuba minum. Allah. Bismillah. Kau kenal Pak Long apa enggak? Tak. Lebih 100 tahun dulu, 5 keluarga besar ni bina dunia gelap Kuala Lumpur. Apa akan umbi tradisi kau sekarang? 7 keluarga ni yang mulakan. Pak Long dan Pak Ngah ni pewaris 2 keluarga tu. Sila. Sila. Okey, Dan. I will arrange a meeting you dengan Datuk yang nak beli Mawalan tu. So you handle lah sendiri. Ikut cara you. Thank you, Datuk. 7 keluarga kami ada gelarannya masing-masing. Saya daripada keluarga ular. Pak Long daripada keluarga kuda. Mak Noh, keluarga dia asal Kuala Lumpur. Keluarga beruang. Di Kuala Lumpur, cuma tinggal 3 saja keluarga asal yang ada. Pertama, keluarga harimau, iaitu keluarga di Kepung. Yang keduanya, keluarga burung hantu, arwahnya King dan Madam Wong. Dan ketiga, keluarga kucing yang berada di Kampung Baru. Satu lagi? Keluarga Rama-Rama. Tapi dah lama menghilangkan dia.
Suri Klang adalah keturunan terdekat keluarga itu. Tak apa, nanti kau tanya dia sendiri. Kenapa dia tak dianggap keluarga ramah-ramah? Tapi minta maaf, saya nak tanya. Kenapa keluarga-keluarga ini keluar daripada KL? Tujuan asal keluarga-keluarga kami digabungkan untuk melindungi harta dan orang yang tersayang daripada ditindas oleh pihak dari penjajah. Selepas merdeka, tujuh keluarga inilah tempat orang-orang melindung. Tapi zaman dah berubah, Pak Long, Pak Ngah. Ayolah. Kita dah merdeka. Orang-orang kita pun dah senang. Keluarga-keluarga ini fikir masa dia orang dah tamat. Dah habis. Jadi dia orang panggil atau jemput keluarga baru untuk bina tapak di Kuala Lumpur ni. Ha? Malah ada yang berhijrah. Dengan harapan agar generasi baru dapat meneruskan atau menjaga Kuala Lumpur dengan aman. Kira macam inilah generasi baru buat acuan di sini. Ha, begitulah. Jadi kau tahu sekarang kenapa Makno nakkan Kuala Lumpur. Alhamdulillah, Makno. Kau ni kaya. Rumah besar. Tanah pun besar. Apa salah kau nak lagi KL tu? Kalau aku kata aku tamak. Okey. Aku terima. Tapi kau tahu kan? Orang cakap orang tamak ni selalu rugi. Betul ya tu. Sebenarnya aku nak KL ni bukan sebab duit, bukan sebab kuasa. Sebab apa? KL ni hak aku. Keluarga aku yang bina KL ni. Tu hak aku. Aku nak ambil balik. Malam ni kita ada special guest. Kita makan malam sama-sama. Special guest. Okey. Malam ni kalau anak ayam ni pun boleh. Boleh. Why not? Dari air muka kau tadi aku tahu Madam Wong dah tak cerita pada kau apa yang dia cerita pada aku. Dia cuma minta saya suruh saya percayakan dia. Itu saja. Tak apa. Biar dia sendiri yang cerita. Terima kasih.
Dan malam ni kita akan tewaskan Mak Nah. Sotong dia. Power, eh? Power, Mak Nong. Kau makan. Syah. Right timing. Mari makan sekali. Syah. Mari makan, potongnya. Ayam, potong ikan. Tapi yang paling suka ni daging merah. Kampung baru tak ada. Makan. Okay. Datang nak ajak kau balik tadi. Eh, lepas makanlah kita balik. Makanlah dulu. Aku dah jumpa Raja Utara. Well, I'm not surprised. Oh. Kau takkan menang, Mak Noh. Katakanlah. Malam ni hang bunuh aku. Kat sini. Lepas tu apa jadi? Selesai masalah. Syah, Syah. Aku kecewa dengan hang. Hang tahu tak? Dulu aku nampak hang ada bakat jadi ketua. Kau cerita apa ni? Syah, macam ni lah. Cuba kau bagi aku satu sebab yang kukuh, kenapa Mak Noh ni tak boleh jadi king kat luar sana? Kau tengoklah semua ni. Hang jangan kata aku orang luar. Kalau hang dah jumpa King Utara, dia tentu dah bagi tahu hang asal usul keluarga aku. Aku tahu. Hang pentingkan diri sendiri. Sebab tu hang tolak aku. Bukan sebab kepentingan keluarga-keluarga di Kampung Baru, di Kuala Lumpur. Kalau hang tolak aku sebab hang kata aku ni bunuh orang, aku nak tanya hang. Berapa ramai orang yang hang dah bunuh? Ha, berapa? Aku buka peluang pekerjaan dekat ramai orang Kampung Baru. Lebih dari apa yang hang offer. Aku yang bangunkan Kampung Baru. Hang cakap dekat depan aku. Aku tak layak pegang KL. Cakap, Aisyah. Zok. Duduk, Datuk. Good evening, Datuk Rozaini and Datuk Kamal. Good evening. So, finally, I got to see the guy who wants to buy my company. So, I also... I leave you both to discuss. I tahu company ni. Ayah you bina dari awal. Yes, semua orang tahu tu. Well, no hard feeling. Ni business je. Datuk, I know you're fucking rich. Well... But I don't understand why you invested to Mak Noh, but not to my company. Yeah. Mak Noh bagi I stability. I am the stable one. What the fuck are you talking about? Kalau you fikir pasal nak bunuh I, well...
guys are set. Cleaner, please come up to the meeting room right now. Kau jangan cerita dengan aku pasal hak kalau kau sendiri bertuangkan orang luar. Kau tahu kau kerja dengan Golden Triangle. Dah tu apa masalahnya? Masalahnya kau dengan Golden Triangle, dua-dua boleh pergi jahanam. Hati-hati, Syah. Hang Mel sini seorang-seorang. Siapa kata Syah datang sini seorang-seorang? Ni? Kawan baik dia dekat sini? Hadi. Salah apa yang hang buat ni. Aku tak peduli, Mak Noh. Yang aku tahu, kau orang jahat. Lah ni dah jelas dah. Hampa dua ni berpakat. Tapi hampa silap. Hampa dua orang saja sini. Tu maknanya bunuh diri. Macam inilah, Mak Noh. Kita orang ni cuma nak kau belah pada KL tu supaya sekutu-sekutu kita orang boleh sapu bersih Kuala Lumpur. Itu je. Dan sekarang satu demi satu sekutu kau dah mula jatuh. Wah, berani kau datang seorang eh? Buat cepat dengan senyap. Elina macam mana? Elina atau aku punya, jangan sibuk! Nasi lemak. Nasi lemak. Ha. Jack. Oh. Nasi lemak. Wah, be. Assalamualaikum. Buka. Ha. Ni, nak atas nasi lemak ni, nasi lemak. Nasi lemak. Ha. Mana ada kau model nasi lemak? Johor Suhata. Dia belanja balik ni. Johor Suhata dia belanja. Oh. Free lah ni. Free lah. Oh. Ni air pun ada ni air ni. Bagus. Kempo, amari. Nasi lemak. Johan belanja. Musuh jangan dicari. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Balik dulu. Ah, jumpa lagi. Okey, sama. Esok bawa bihun pula. Boleh. Makan dulu, oi. Pengorbanan nak buat dua. Sanggup mati kat sini lah.
Siapa kata aku dengan Adi kat mati kat sini? Kau dah kalah, Mak Noh. Kau dah tak ada askar. Bravo, bravo. Tahniah. Senang cerita macam inilah, Mak Noh. Boleh. Tapi sebelum aku buat tu, aku nak tanya hang satu soalan tadi. Pasal apa hang bunuh Musrimau sedangkan dia seorang saja yang tahu siapa yang bunuh ayah saya? Pasal apa? Aksiden, aku terbunuh. Lah ni aku nak tanya hang, Syah. Eh? Hang kenal Adi dah lama kan? Dari kecil lagi. Hampa belajar main silat sama-sama kan? Tentu hang tahu macam mana Adi. Betul tak? Logikkah dia boleh tersalah, boleh tersilap bunuh Musrimau? Melainkan dia memang ada niat nak bunuh. Tapi pasal apa? Diam! Pil cikete on ke?
Mano dah lari. Tak apa. Biarkan dia. Dia dah tak ada apa-apa. Senang kerja nak uruskannya. Tapi dia ada lagi Golden Triangle. Aku sebenarnya dah bersumpah dengan seorang. Untuk simpan rahsia ini. Buku nota milik Ayazan. Saya tak pernah tengok Ayazan tulis tulisan ini. Rahsia inilah kau kena congkis lagi. Ada seorang lelaki nama dia Ngurah Termana di Jakarta. Adi. Apa? Kau bagi tahu aku apa maksud Mano tadi? Aksiden, Syah. Aku terbunuh Muslimah. Aksiden apa bendanya? Kau tak pernah silap bunuh orang. Apa benda yang kau simpan daripada aku? Eh, Syah, kau tak nampak ke ni semua kerja Mano nak rosakkan pelotak kita semua? Bukan Mak Noh yang bunuh Muslimah. Apa benda yang kau tak beritahu aku ni? Okey, aku memang sengaja bunuh Muslimah. Kenapa? Aku adalah sebab aku. Aku kena tahu sebab ada kaitan dengan Ayazan. Kau bunuh Ayazan? Eh, aku tak bunuh Ayazan, Aisyah. Aku cuma terlibat saja. Eh, Aisyah. Kau kena faham ya. Aku terpaksa simpan rahsia ini. Rahsia apa? Rahsia apa sampai kau sanggup kianat aku? Keluarga patut lindung keluarga sendiri. Itulah yang aku buat, Syah. Kau ni patutnya dah lama mati tau. Dah lama dah. Kau cerita apa? Eh, Syah. Aku selamatkan kau tau. Aku dapat tahu yang Ayazan hantar orang nak bunuh kau lah. So, sekarang ni apa, Syah? Hah? Kau nak bunuh aku ke, Syah? Kau semua ni sebab Ana. Ha? Sebab kau masih berdendam dengan aku jadi punca Ana mati. Apa Ana pula, Syah? Apa kena-mengena dengan Ana? Apa itu sebab apa? Kenapa, Adi? Okey. Kau nak tahu sangat? Aku suka kau belah daripada Kampung Baru. Sebab kau nak jadi ketua Kampung Baru? Ya, memang. Memang aku nak jadi ketua Kampung Baru.
Abbas. Kau dah dapat apa yang kau nak. Tahniah. Ha? Lu apa macam mau caretaker? Ha? Lu sendiri pun tak boleh take care pun? Bodoh. Ha? Ha? Oh, kita yang... Okey, sekarang kita dah berjaya. Cuma satu je nak minta tolong. Korang tengok-tengokkan lagi kot-kot ada lagi orang maknur dekat luar tu, okey? Yeah, baik, baik, baik. Thank you. Okey, Syah. Syah. Kau pastikan ni buku Ayah Zan? Tapi, aku dah buat cross-check dengan sumber aku. Dia kata ni tulisan lama. Tulisan Pallava. Mesti ada orang yang boleh translate, kan? Macam mana pula Ayah Zan boleh tahu tulisan tu? Mungkin bukan Ayah Zan yang tulis. Pak, tulisan dia. Ada beberapa page dalam tu, dia tulis bahasa tu. Aku kenal tulisan dia. Aku rasa kau terlepas pandang ni. Kenapa ada nama ayah kita dalam ni? Aku tak tahu. Aku nak kena translate selebihnya.
Hari ini hari baru untuk kita. Hari untuk kita mula bersedia. Sekarang kita dah tahu kita ada musuh yang lagi bahaya daripada Tauke, lagi bahaya daripada Mak Noh. Itu pun baru sekarang tengah lemah. Kita sendirian. Banyak keluarga yang dah musnah. Tapi kita takkan menyerah. Kita akan lawan. Min, aku perlukan kau pergi Jakarta. Cari Murah Temana ni sampai jumpa. Aku perlukan jawapan pasal ayah Zan. Aku perlukan jawapan pasal ayah kandung kita. Aku ikut. Tak kira. Kita akan bersedia. In front of me is the new young council. Kalau dia orang nak datang dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, aku tak peduli. Biar dia orang datang dan aku akan hadap seorang demi seorang.
Hello, sayang. You dekat masjid lagi ke? Keluar masjid ni. Okey, nanti sebelum balik, you tolong belikan roti. Boleh? Nak pergi beli ni? Good night.